itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah kita melaksanakan semuanya berdasarkan laporan masyarakat. Yang kedua ada namanya pencegahan, itu atas inisiatif sendiri dari kita. Kita dari Ombudsman Republik Indonesia, kita punya satu program yang namanya Systemic Review untuk perlintasan orang yang masuk ke Indonesia, baik lewat darat, laut maupun udara. Hari ini kita mulai dari udara, itu di Bandara Soekarno-Hatta Airport. Kita melihat dari pelayanan publik, kemungkinan adanya maladministrasi. Kita ombudsman itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah kita melaksanakan semuanya berdasarkan laporan masyarakat. Tapi yang kedua ada namanya pencegahan, itu atas inisiatif sendiri dari kita. Jadi kita nanti ke depan akan meningkatkan dua-duanya. Jadi laporan masyarakat kita coba masuk lewat yang namanya RCO, reaksi cepat ombudsman. Yang kedua kita akan masuk dengan sistem pencegahan seperti sekarang.